Halo YouTube, selamat malam, selamat beraktivitas. Balik lagi di channel saya, Mujikun. Kesempatan kali ini, saya akan kasih tahu kalian, bagi para-para kalian yang baru sampai di Jepang, bagaimana sih cara kirim uang. Nah, saya kali ini pakai SBI Remittance Card. Dan caranya kurang lebih begini. Caranya sangat mudah sekali, mari tonton dan simak video kali ini. Oke. Ya, pertama kali kita pilih English Quid. Lalu kita masukin kartu SBI Remittance Card. Nah, seperti ini kartunya. Kita masukin aja. Nah. Lalu di sini ada pilihan ya, kita lalu pilih deposit. Nah, yang ini nih. Nah. Nah, kita klik deposit. Lalu kita pilih card issued in Japan. Lalu next, enter aja ini next. Next, enter. Atau enter ya, enter, enter lagi. Nah, nanti ini akan buka ini, uangnya masukin di sini. Nah, saya masukin uang 90 ribu yen. Nah, kita masukin. Nah, di sini akan memproses. Lalu disuruh nunggu sebentar. Nah, tunggu aja nanti ada. Nah, yang sudah masuk 90 ribu yen ini untuk memastikan kembali. Kalau benar kita pilih enter aja. Nah, karena benar kita pilih enter. Lalu tunggu sebentar. Nah, ini kartu dan nota keluar, berarti proses transaksi selesai. Nah, ini dia jumlahnya 90 ribu yen sudah terkirim ke rekening di Indonesia. Nah, begitulah cara kirim uangnya sudah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video yang akan datang.